Okey, lampu fog lamp boleh menyala eh, nampak? Okey, jadi bila saya bawa balik kereta, tengok. Lampu belah sini tak menyala eh. Tengok kat sini. Tak menyala. Okay guys, assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to my channel. Saya Ismail Malik. Okey, sekarang mentol fog lamp. Ini sun MRI saya sebelah tak menyala eh. Bila saya check, saya pegang ni, saya pegang main-main sikit dia menyala sekejap, lepas tu dia tak menyala. Jadi saya tukar kepada mentol lain pun sama juga, dia menyala sekejap lepas tu dia akan padamlah. Okey, sebelah saja eh, sebelah sini. Belah sini saja, yang belah sana okey. Okey, jadi saya suspect dia punya soket tu dah problem. So saya check dia punya soket. Okey, ni soket ni saya dah potong eh. Okey, tadi dia macam ada terbangkas sebelah ni. So ni lampu yang saya pasang sebelum tu. Nampak dia terbakar ah. Okey. Okay, suspect lah soket ni. So yang ni saya dah potong yang asal dan saya dah beli yang baru eh dekat Shopee. Mungkin korang punya lampu tu tak menyala mungkin sebab lain, tapi kita kena check dulu. Macam saya ni lah sebab dia. Okey, dia punya pin tu dah rosak yang asal. Jadi ni yang Shopee punya. Tengok dia lain sikit eh, tapi ni adalah soket H11. So kita kena tukarlah yang ni. Okey, caranya kita kena potong dulu soket yang asal tu, kemudian kita sambungkan dengan soket yang baru lah. Untuk sambung soket yang baru ni, kita perlu try dulu lah. Okay, menggunakan soket ni. Soket ni just masukkan saja. Okay, kemudian kita pasang pada wire dekat kereta tu. Okay, ni eh. Okey, warna wire ni eh, macam saya lihat tadi, yang sebetul-betulnya bukan yang hitam dengan hitam eh. Yang hitam ni dengan yang putih ni. Okey, putih ni sambung. Dan yang biru ni sambung dengan hitam pada kereta. Okey. Okey, seterusnya kita pasang mentol eh. Kau tengok kat sini, ni nampak ada dia punya guide lah. Okey, dia punya guide kat dalam ni. So kau masuk aje plug and play saja. Okey, soket ni yang bagus ni dia ada ni eh. Dia kena klip tepi ni. So dia tak mudah tanggal. Okey, jom sekarang kita try. Okay, nampak menyala eh. Mentol satu lagi pergi sini. Duduk ke bawah sini. Okay, sini memang okey, tak masalah soket dia. Jadi yang ni dia menyala. So sekarang saya akan buat penyambungan yang betul, waterproof, supaya nanti bila kita pasang dekat bumper tak adalah short eh, bila kena air ke tak ada. Sediakan fleksibel conduit tu. Sambung wayar dengan kemas. Pasang insulator head serin tube. Balut wayar dengan black tape.
Masukkan wayar dalam fleksibel tube. Dan balut fleksibel tube dengan black tape. Kemudian pasang mentol baru. Pasang mentol pada fog lamp casing. Oke, sekarang kita coba on lampu. Okay guys, jadi itu adalah cara-cara untuk kita troubleshoot jika mentol fog lamp kita dah terbakar ataupun padam lah. Sebab dia adalah sebab soket H11 tu yang asal jejak tak jejak kan, menyebabkan mentol mudah terbakar. So saya tukar soket tu. Untuk mentol yang sebelah kiri, mungkin saya akan tengok dulu soket tu macam mana dan saya akan tukarlah dengan soket yang baru. So, itu saja pengongsian daripada saya. Semoga ia bermanfaat. Hingga kita bertemu lagi di video akan datang. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.